بسم الله الرحمن الرحيم Memahami jalan yang benar, mengerti batas-batasnya, bisa istiqomah di atas jalan yang benar, dan terhindar dari perkara-perkara yang menjauhkan kita dari jalan yang benar adalah modal utama untuk meraih keselamatan, kebahagiaan, dan keberuntungan dunia akhirat. Karena itulah kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Perjalanan menuju surga adalah perjalanan yang sangat menentukan, yang apabila kita gagal, kita tidak akan bisa mengulanginya lagi. Perjalanan ini tidak hanya menuntut kita untuk melaju dengan kecepatan tinggi, tapi juga menuntut kita untuk terus waspada, terus memastikan bahwa kita masih berada di atas jalur yang benar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah jalan yang benar itu? Maka dia menjawab, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adnahu wa tarafuhu al-akharu fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di salah satu ujungnya, sedangkan ujung yang satunya berada di surga. Yang artinya, siapapun mau mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya sampai mati, dia pasti bisa masuk surga. Mari kita pastikan akidah kita sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang akan kita kerjakan sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita berpacu melaju sekencang-kencangnya menuju pengampunan dan surga Allah. Tetap sabar, tetap waspada. Jangan takut walaupun sendiri. Jangan ragu walaupun sepi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan rombongan orang-orang soleh menunggu kita di ujung jalan. Jangan sampai berhenti sebelum sampai tujuan. Dan jangan sampai salah tujuan.